Dalam perkembangan berkaitan, keputusan kes mencabar 18 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 tidak bersangkutan dengan isu penilaian hukum syariah. Maka tidak benar sekiranya proses undang-undang ini dianggap sebagai satu proses untuk menilai semula hukum hakam syariat. Tidak. Ia memberikan penafsiran di mana letaknya kedudukan 16 ataupun 18 perkara yang dimohon oleh pemohon, dan ini yang kita perlu untuk berikan kefahaman. Jangan untuk ditunggang di atas dasar emosi dan kemarahan, tetapi lihatlah kepada fakta, letak duduknya fakta tersebut. Ini tidak melibatkan hukum hakam Islam. Ia melibatkan tentang pemurnian dan pengharmonian di antara bidang kuasa yang ada di dalam perlembagaan persekutuan dan juga bidang kuasa yang diberikan kepada negeri.